kemudian jama'ah rahimani Allah wa iyakum jami'an. Keutamaan yang kedua tentang sujud. Keutamaan sujud di dalam solat Untuk memperbanyak kita sujud. Adalah jalan untuk masuk surga. Sujud adalah di antara amalan yang menjadikan seorang masuk surga. Maknanya solat ini adalah apa? jalan untuk seorang masuk surga. Kenapa? Karena di dalam sholat ada sujud. Yeah. Bahkan lebih banyak dari apa? Dari amalan yang lain. Orang yang sholat berdiri ketika dua rakaat, maka berdiri dua rakaat. Sujud tidak. Yang dua rakaat itu akan apa? Akan sujud empat. Yang tiga akan sujud enam yang empat rakaat akan sujud delapan kali. Maka perbanyaklah kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika i'tidal satu kali dalam satu rakaat. Ketika ruku satu kali dalam apa? Satu rakaat, tetapi sujud dua kali dalam satu rakaat. Maka perbanyaklah kita untuk semangat di dalam sholat kita. Kenapa? Karena ini adalah jalan mengantarkan seorang ke surga. Bahkan bukan hanya saja jalan untuk menuju surga, tetapi memperbanyak sholat, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kedekatan nanti dari kiamat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Imam Muslim, rahimahullahu Ta'ala, hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat Rabi'ah. Apa kata Rabi'ah? beliau bercerita begini coba An Rabi'ata Ibni Ka'ab Al-Aslami dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami Qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aku pernah bermalam bersama Rasul dalam suatu safar ya, dalam suatu safar ya aku pernah bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian ketika datang waktu sholat, ketika datang waktu sholat, bi biwatu'ihi wa hajatihi. Aku pun segera mengambilkan, ketika datang waktu sholat, aku mengambil air, mengambil bejana, bejana kecil, dan air untuk wudhunya Rasul. Dan juga keperluan untuk apa? Untuk keperluan Nabi, aku membawakan. Karena dulu belum ada keran seperti kita hari ini, ya tinggal buka. Kalau dulu kalau ya mau wudhu, ya itu dengan membawanya membawa, ya, membawa bejana kecil bawa bejana bawa air untuk berwudhu. Ya, apa yang dikatakan oleh Rabi'ah, aku pun membawakan tempat untuk wudhu yang di dalamnya sudah ada air, ya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasul pun berwudu. Selesai Rasul berwudu, kemudian bertanya kepada Robi'ah. Sal ya Robi'ah. Kamu minta apa ya Robi'ah? Ini menunjukkan Rasul orang yang tahu diri. Rasul orang yang empati. Rasul adalah orang yang sangat berperasaan di mana tadi mau wudhu ada orang yang membawakan yaitu Robi'ah membawakan air untuk berwudhu selesai Rasul berwudhu Rasul bertanya ya Robi'ah sal kamu minta apa kamu minta balasan apa ya. kemudian apa jawab Robi'ah Fakultu as'aluka murafa, fil jannah Ya Rasulullah Aku Pengen bersamamu di surga nanti ya Rasul Aku ingin dekat dengan engkau ya Rasul di, di akhirat nanti Ini permintaan yang gak mudah Permintaan yang tidak pak, tidak mudah Ketika Rasul minta, pak minta uang, kasih Minta ucapan terima kasih Jazakallahu khairan, semoga Allah membalas minta doa Rasul doakan barakallahu fikum. Kalau mintanya apa? Mintanya ya, mintanya harta, Rasul kasih. Tapi ini minta apa? Minta agar nanti di hari kiamat bisa dekat dengan Nabi. Ya, ini menunjukkan Rasul adalah orang yang sangat dicintai oleh para sahabat. Sehingga permintaannya aku ingin nanti di hari kiamat dekat dengan engkau ya Rasul setelah membawakan bejana. Dan ini permintaan Robi'ah, permintaan yang besar. Dia tidak minta rumah, tidak minta uang, tidak minta tanah, juga tidak minta jabatan. Ya. Yeah. Enggak ada Robi'ah ya Rasul, jadikan saya panglima perang ya Rasul. Ya Rasul, saya minta tanah yang ada di sebelah Masjid Nabawi. Ya Rasul, saya minta makanan yang paling enak. Enggak. Tapi permintaan Rabi'ah setelah membawakan air untuk berwudu, dia meminta agar nanti pada hari kiamat itu dekat dengan Nabi. Sehingga apa? Sehingga ini bukti ya bagi umatnya bahwa Rasul adalah orang yang sangat dicintai oleh ya para sahabat kita aja misalnya kita kerja. Kita kerja punya atasan. Kita kerja punya bos, punya majikan. Kita belum tentu doanya kita agar di akhir nanti dibarengin sama bos, sama majikan. Belum tentu, tergantung bosnya kayak apa. Kalau bosnya baik ya, dermawan, murah senyum, ya. Kemudian apa? perhatian. Ya. Mungkin dia doanya walaupun dia bawahan, walaupun dia karyawan doanya ya Allah semoga saya dikumpulkan sama majikan saya ini di hari kiamat. Mungkin, tapi jarang, ya jarang. Tapi ini bayangkan dia Pak Ya Robi'ah mengatakan ya Rasul saya minta, ya saya minta kepada Engkau agar aku didekatkan denganmu nanti pada hari kiamat. Cuman bawain ah, air untuk wudhu. Kemudian Rasul pun menjawab Permintaan yang lain saja, ini ya, permintaan begini, nggak gampang. Apakah ada permintaan yang lain? Ada nggak permintaan yang lain selain ini? Karena ini nggak mudah, le Minta apa? Minta untuk dekat dengan Nabi di hari kiamat, berarti di mana di surga? Kenapa? Karena tempatnya Rasul di surga, sehingga ketika minta untuk dekat dengan Nabi di hari kiamat, otomatis di surga. Dan ini tidak mudah. Dan ini per permintaan yang sangat besar, Jawa. Ya. Sampai Rasul mengatakan, awa ro, awa Apakah ada permintaan yang lain? Kalau mintanya uang, saya kasih. Kalau mintanya jabatan, mungkin besok saya jadikan panglima. Kalau minta tanah, mungkin nanti dikasih. Minta ontah, dikasih. Tapi minta bisa nanti di surga bareng, itu kan gak gampang maka apa kata Rabi'ah fakultu huwadaka enggak ya Rasul saya mintanya itu saya enggak minta rumah saya enggak minta uang saya enggak minta jabatan saya enggak minta tanah enggak minta kendaraan saya cuma minta itu saja ya Rasul agar nanti di hari kiamat saya didekatkan dengan engkau ya Rasul maka Rasul menjawab, Fakola Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fa'aini ala nafsika bi sujud. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, kalau begitu bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memasukkan ke surga bukan rasul tetapi Allah Subhanahu wa taala sehingga bantu dengan mewujudkan engkau masuk surga dan dekat denganku yaitu dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Seperti orang yang sakit ketika datang ke dokter setelah diperiksa setelah diperiksa dikasih obat ya. Obat ini bukan satu-satunya yang menyembuhkan sakitnya obat ini adalah sebagai usaha tawakal sebagai wasilah sebagai usaha biar pengen sembuh ini obatnya ya yeah. ibaratkan seperti itu Rasul ibaratkan dalam hadis ini ya seperti dokter ya yeah memberikan apa memberikan usaha kamu pengen masuk surga nanti di surga dekat dengan saya maka bantulah untuk mewujudkan keinginanmu itu untuk memperbanyak sujud engkau banyak sujud kepada Allah seperti dokter kamu pengen sembuh pengen nih obatnya tapi bukan yang menyembuhkan dokter Allah yang menyembuhkan kenapa karena obat ini ya ini sebagai tawakal kita usaha kita pengen sembuh Kenapa bukan satu-satunya dokter? Bukan satu-satunya obat. Banyak orang yang sudah sakit dikasih obat itu, ya. Bahkan dua orang yang sakit, ya, diperiksa dengan dokter yang sama, dikasih obat-obat yang sama, dosis yang sama, bahkan minumnya juga sama, tetapi yang satu mati, yang satu mari. Yang satunya meninggal, yang satunya apa? Sehat. Itu satu dokter. Ini menunjukkan kesembuhan bukan datangnya ya dari dokter ataupun dari obat, tetapi Allah yang menyembuhkan. Adapun diberikan obat ini sebagai kita tawakal kita pengen sembuh dengan pengen sembuh usaha apa usahanya minum obat sama seperti Rasul mengingatkan mengatakan kepada sahabat Robiah faa ini ya yeah. faa ini ala nasi roti sujud maka bantulah dengan engkau memperbanyak sujud. Bantulah ya aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentang apa? Keutamaan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ya, taala. sehingga keinginan harus dibarengi dengan usaha. Keinginan harus di ya, keinginan harus diiringi dengan apa? Dengan usaha. Orang pengen masuk surga ya banyak sholat. Sebagaimana tadi orang pengen sembuh ya datang ke dokter, datang ke rumah sakit, ya. periksa, kemudian apa? Minta obat. Itu diantara apa? Bentuk usaha agar sembuh. Kalau ini bentuk usaha biar masuk surga, apalagi didekatkan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan ini. Makanya pertanyaan atau permintaan dari sahabat Robi'ah ini luar biasa. Dia tidak minta uang, tidak minta dunia, tapi pengen masuk surga, dan surganya pun pengen dekat dengan Nabi. Maka, perbanyaklah solat kita, dan ini bukan hanya saja untuk Robiah, untuk umatnya, untuk umatnya. Karena keumuman dari hadis Nabi ini untuk umatnya, bukan khusus untuk Robiah, nah, bukan khusus untuk Robiah. Nah, kemudian, yang ketiga, keutamaan sujud yang ketiga adalah posisi seseorang di mana paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sujud. Agar kita ketika sholat itu ingat dengan ilmu ini. Kita merenungkan ketika sujud. Ini adalah waktu di mana paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bangga posisinya dekat dengan pejabat ada orang bangga karena posisinya itu dekat dengan atasan dengan majikan padahal belum tentu majikannya memberikan manfaat akhirat belum tentu majikannya baik ya tetapi ketika kita waktu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala posisi paling dekat seseorang di dunia adalah di mana ketika kita dalam keadaan sujud Yeah. Bahkan melebihi dari gerakan yang lain. Salat bukan cuma sujud, ada berdiri, ada ruku, ada iktidal, ada duduk. Di antara dua sujud, tetapi yang paling dekat ketika salat kita adalah di mana posisi sujud jamaah. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Nabihu R A T A R A D I A L MA YAKUNUL ABDU MIN rabbih wa huwa sajidun Rasul sallallahu alaihi wasallam BERSABDA. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala wa huwa sajidun ketika dalam keadaan sujud. Sholat bukan cuma sujud, ada berdiri. Tetapi Rasul mengatakan ketika dalam keadaan sujud, ketika dalam keadaan sujud, apa sebabnya? Kau dikatakan bahwa sujud yang seorang lakukan ketika sholat, ya, yeah. waktu dimana paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dekat dengan makhluk, bukan dekat dengan manusia tetapi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena ketika itu ma'asyirul muslimin di mana organ manusia, badan manusia yang paling berharga itu adalah kepala yang termasuk di dalamnya wajah. Yang orang bangga itu dengan wajah. Orang bangga dengan apa? Dengan kepala. Maka ketika sujud badan organ yang dia banggakan organ dia yang dia apa ya yang dia banggakan maka ketika itu dia turunkan dia letakkan di tanah letakkan di bawah yang harusnya di bawah itu kaki kemudian diletakkan kepala dalam keadaan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan meletakkan kepala wajah yang kita banggakan untuk berserah diri merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kenapa Rasul mengatakan aqrabu mayakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi seorang yang ketika itu paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Ketika sujud. Kenapa? Karena sujud di mana anggota badan yang harusnya di atas yang setiap hari di atas maka ketika itu dia turunkan dia rendahkan dia tawadu dia rendahkan dia hinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena wajah ini kan kebanggaan manusia makanya kalau dipotokan wajah dipoto wajah mau KTP, mau apa? Wajah, kenapa? Itu sebagai kebanggaan. Kalau dipajang di rumah, ya wajahnya. Belum pernah saya lihat ada foto di rumah, di ruang tamu fotonya kaki. Ya, atau fotonya apa? fotonya tangan. Ya, malah ngeri. Fotonya wajah. Kenapa? Karena orang menjadikan wajah itu sebagai kebanggaan ke, ya organ seseorang yang sangat berharga kayak jenengan seneng ke seseorang jenengan seneng sama suami kalau nggak ketemu atau lagi jauh yang diingat apanya yang diingat apanya Bu kakinya yang diingat wajahnya ya sama ketika jenengan benci sama orang benci sama orang tuh yang diingat apanya wajahnya maka dalam kondisi sujud maka wajah yang kita apa yang kita banggakan wajah yang berharga wajah yang punya kehormatan ini kita letakkan tempatnya harus ya tempat yang harus di yang biasanya itu diletakkan oleh kaki maka disitulah tempat di mana kita paling dekat dengan Allah, kita menghambakan diri kepada Allah, kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, keutamaan sujud. adalah sebagai tanda pengenal di hari kiamat. adalah sebagai tanda pengenal di hari kiamat. Rasul akan mengenal umatnya itu dengan Tanda di mana nanti pada hari kiamat dikenal ini umatnya, dari apa, dari sujudnya ketika di dunia. Manusia itu banyak dari manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam, sampai manusia terakhir. Ada orang-orang dari umat Nabi yang ketemu pada zamannya, ada orang-orang yang ketemunya para sahabat Nabi ada orang-orang yang ketemunya apa orang-orang yang bertemu dengan para sahabat kita enggak kita ketemu Rasul enggak ketemu sahabat tidak tetangganya Rasul juga bukan ya Bagaimana nanti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal kita sedangkan kita di dunia jarak yang jauh dengan Rasul maka akan dikenal dengan sujud dengan apa? dengan bekas sujud ketika kita hidup di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kaifa ta'rifu ummatahu? Fi ya Muhammad, bagaimana engkau nanti akan mengenali umatmu? Sedangkan manusia itu sangat banyak nanti pada hari kiamat, dari manusia pertama, dari Nabi Adam alaihi salam. Ya, tahun berapa? Ya, belum ada tahun, zamannya Nabi Adam sampai tahun nanti, sampai hari ini, sampai nanti umat yang sangat banyak, manusia yang sangat banyak, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang menyembahnya hewan, ada yang menyembahnya patung, ada yang menyembahnya foto, ada yang menyembahnya jin. Dikumpulkan bagaimana Rasul akan mengenal umatnya, sedangkan kita nggak pernah ketemu. Kita di dunia, Pak, tidak pernah ketemu. Kalau kenalnya sahabat, oh Abu Bakar, itu teman saya. Jelas karena pernah ketemu, oh itu Umar dulu pernah perang bareng sama saya. Oh ini Abdullah bin Mas'ud Dulu apa? Dia adalah orang yang beriman ketika saya masih hidup Tetapi kita Kita nggak pernah ketemu Rasul di dunia Maka Rasul akan mengenali kita dengan bekas sujud ketika kita hidup di dunia Maka ketika Rasul ditanya bagaimana engkau ya Muhammad mengenali umatmu Di tengah-tengah makhluk manusia yang sangat banyak dikiranya manusia semuanya beriman kan tidak ada yang tidak beriman tadi ada yang menyembah ini menyembah itu ya. kalau di dunia di apa, hari ini pun ketika kita kita lihat apakah semua penduduk bumi sekarang semuanya beriman kan juga tidak ya. bahkan kalau dikumpulkan semuanya mungkin umat islamnya lebih sedikit dibandingkan agama-agama yang lain Mungkin kalau kita hidup di sini ya, ya banyakkan orang muslimnya. Tetapi di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak beriman. Bagaimana nanti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali umatnya, sedangkan tidak pernah berjumpa ketika di dunia? Maka Rasul mengatakan, ya, fa inna minas sujud. Nanti pada hari kiamat, umatku itu wajahnya akan terlihat bersih, putih, dan bercahaya dari tanda-tanda bekas sujudnya dulu ketika di dunia. Itulah Rasul akan mengatakan, ini umat saya. Semoga kita semuanya menjadi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Rasul mengatakan Fa inna umati Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat. Mereka akan terlihat wajah yang berseri-seri Wajah yang bersih, wajah yang bersinar Dari bekas tanda-tanda sujudnya ketika di dunia Dan juga dari tanda-tanda bekas wudunya ketika di dunia Maka itulah Rasul akan mengenali umatnya dari tanda-tanda ini Kenapa? Karena amalan ini tidak dilakukan Kecuali mereka adalah orang-orang muslim Kecuali mereka adalah orang-orang muslim yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah rahimani Allah wa iyakum jami'an. Tentang keutamaan sujud. Semoga dengan ini kita semangat dan kita untuk berbanyak amalan-amalan yaitu dari sholat-sholat sunnah kita terlebih lagi sholat yang wajib semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan semoga Allah menambah iman kita dan ketaatan kita kepadanya ini yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh